3, 2, 1, go! Baru sekali diajak pakai coach, udah begitu. Gimana kita udah 5 kali? Dan dia nggak anggap aku istrinya loh, dihajar-hajar aja sama dia. Kekuatan dari dalam! Nggak kena. Tapi kan kamu baru pakai coach baru sekali, ya nggak usah juga kali gitu-gitu amat. Lagian kenapa sih nggak ngalah aja sama istri? Bukannya kasih skor, malah disemes-semes dari tadi. Tunggu aja 10 kali enggak dia lah, jadi. Biasa. Lawannya kan juga dia juga baru 5 kali. Apa kamu mau bilang lawannya nggak gampang? Ya maksudnya kalau... Oke, bajunya udah siap. Celana udah. Tinggal kita masukin tas. Kita berangkat naik mobil kita. Cuma. Olahraga baru. Kemana kamu? Ini apa motor aja, ya? Nyobain motor aja ulang tahun. Bukannya kamu jago yang Mas Rio depan? Bukannya kamu jago yang Mas Rio depan? Jago yang Mas Rio depan? Aku kemana? Mau main apa? Aku gak tau. Tenis! Tahu. Aku gak bisa main, gak pernah. Ada coachnya, tadinya untuk anak-anak. Tapi kamu juga bisa diajarin, oke? Okay? Ayo temenin. Aku mau, tapi kamu naik motor juga nanti. Ya, temenin aku. Ini ayo, sekarang aku temenin kamu. Ayo. Hei, Mah. Hei, gini dong. Masa udah latihan gak ada prakteknya? Kamu tadi udah bagus latihannya, kita tanding lah. Lu jangan say iya deh. Ya gua gantar mulut lu lo. Dia baru sekali latihan tanding. Nanti kita gak sebalikinnya gimana? Balikin apa? Balikin bolanya. Ya namanya pertandingan, makanya kita ada satu yang bisa hitung di sini. Biar kita belajar juga mainnya. Tadi serve-nya udah. Tadi udah babe, udah mau pulang masih ngajak main. Emang kamu yang ngajarin? Hah? Enggak. Ya kan kamu yang udah belajar, ini kan olahraga kamu, ya kita sampai ke permainannya, masa latihan doang. Okelah. Kalah dia, menang urusan belakang, okelah. Yang penting kan kita. Dia perasaannya, aku yang ngajak dia tenis, dia yang ngajak selalu main. Aku curiga lama-lama ini jadi olahraga dia, bukan olahraga aku. Okelah, ayo bolanya. Apa kalian mengenal saya? Saya Judika penyanyi itu loh. Oke, kita... Walaupun ini hanya permainan, tapi kita harus serius. Kita panggil yang memang biasa ngurusin di sini, kita panggil supaya dia jadi wasit. Kalau cowok tuh kadang-kadang main sama cewek, nanti nggak masuk juga dia bilang masuk. Jadi supaya dia nggak bisa menang sendiri, ada wasitnya. Wasit! Nah tuh, kita suruh dia hitung drill cara mainnya dan juga hitungannya sampai satu set aja. Ayo, ini gimana? Mas siapa namanya? Saya dengan Sarno. Mas Sarno, nanti ini istri saya nantangin saya. Baik. Ini kan hobinya dia sebenarnya. Tenis. Coba dihitung sampai, hitungannya gimana? Satu set ya? Satu set itu gamenya sampai dengan 6. 6? Betul sekali. Satu set berarti satu kita set main. Satu set saja ya? Iya. Nggak mau dua set? Satu aja dulu. Satu nanti aja. Kalau dia masih mau nambah, kita teruskan. Baik. Jadi satu set dulu. Baik, Ibu, untuk cari servis siapa duluan boleh? Aku dulu apa? Ladies first. Oke, aku dulu. Oh, luar biasa. Dia maunya. Oke, kalau gitu berarti Bapak servis duluan ya. Siap. 3, 2, 1, go! Oh, dia mau buat backhand nih. Luar biasa.
menang. Kalah kak. Baru sekali diajak pakai coach udah begitu. Gimana kita udah 5 kali? Dan dia nggak anggap aku istrinya loh, dihajar-hajar aja sama dia. Gitu caranya. Sama. Kekuatan dari dalam. Ya. Oh. Game ya? Satu sama. Bang, itu kaduma, Bang. kita juga coba-coba aja kebetulan aja masuk. Sengit.
gak kelar-kelar. Ini gak mau ngalah dia. Gak kena. Dia lawan yang sengit. Dia baru sekali sama coach. Aduh, gak enak kan dia itu pasti. Marah dia. Kita lihat. Padahal kita udah capek banget, habis-habisan loh. Padahal cewek baru latihan. Kita hebat banget. Mantap, Bang. Kita jadi ini, jadi olahraga kita berikutnya. Jago lo kamu lo, bisa ngimbangin aku. Kok gitu sih? Kamu baru sekali main olahraga tenis udah kok ambil lagi? Enggak, nanti itu kan. Nanti kau beli raket mama lagi sebetulan. Enggak? Ya aku lo baru mau nanya, raket kamu udah paling bagus loh. Gak, jangan. Nanti dia beli paling mahal pokoknya. Aku bukan mau beli ini, aku mau beli lapangannya. Biar gak jauh-jauh kesini kan. Sebenarnya aku sudah... Jago deh lo. Aku tuh karena dulu kan di SD, SMP sampai SMA tuh main kasti, Ma. Kasti tau ya, kasti itu yang dipukul pakai kayu. Jadi bola, ya? Bola itu udah familiar. Pantulannya, kita pantulin ya, sekuat tapi apa. Tapi kan kamu baru pakai kos baru sekali, ya nggak usah juga kali gitu-gitu amat. Lagian kenapa sih nggak ngalah aja sama istri? Bukannya kasih skor, malah disemes-semes dari tadi. Emang tadi udah aku kasih, cuman lama banget, anak-anak udah ngantuk, ya udah aku cepatkan aja. Banyak gaya. Enggak, tadi kamu, gila, aku udah bisa-bisa banget, kaki aku pincang-pincang tadi. Supaya kamu main ini tuh tetap semangat. Aku jadi bisa ikut. Kalau aku tuh kelihatan berbakat gitu. Oke, kalau kayak gitu, jadwal motor ganti jadwal tenis. Enggak, itu enggak pas. Yang ada dua-duanya. Sekarang kita main ini bareng, main motor juga bareng. Enak aja. Orang, siapa yang cewek yang main di situ? Enggak ada. Lu enggak ada. Ada, Sophia tuh. Sophia terus orang aku lihat di YouTube-nya jatuh-jatuh juga, enggak bisa main. Ya, emang main itu main jatuh-jatuh. Enggak. Sama main ini. Masalahnya kalau kalian jatuh di batu-batu ini, jatuh enggak ada apa-apa, udah jatuh itu gimana ceritanya? Tadi aku ini kan belajar kan? Aku enggak pernah, tapi belajar. Nanti ada. Aku enggak mau belajar motor trail. Motor bebek aja aku enggak bisa. Aku aja untuk mencintaimu selalu, enggak pernah belajar sih itu udah langsung mencintai. Enggak ada. Kamu ya, nanti aku cobain olahraga apa lagi, kamu ikut lagi, jadi olahragamu lagi. Semua tadi diajak, aku gak mau lagi benerin motor, kamu aja aku mau sekarang, kamu marah-marah. Ya aku gak marah gimana? Sih, ya itu bagus sih, kamu jadi suka tenis, oke lah. Dia menjadi pemain tenis sekarang, sekali main dia sudah seperti itu, tunggu aja 10 kali. Enggak dia lah, jadi... biasa, lawannya kan juga dia juga baru 5 kali. Apa, kamu mau bilang lawannya gak gampang? Ya maksudnya kalau... Apple to apple ya cewek sama, bukannya merendahkan cewek. Tapi Serena Williams juga kan mainnya sama cewek tandingnya. Mana ada dia sama cowok. Ya, iya juga, tapi kan aku udah latihan 4 kali, kamu baru sekali. Dia ini marah-marah tapi muji aku terus loh. Aku tuh cepat gitu belajar ya, aku jago ya. Iya, untuk ukuran pemula aku tuh lumayan. Udah enggak bagus. Aku tuh untuk ukuran pemula guys, aku tuh udah lumayan bagus. Menjanjikan. Pukulan-pukulanku dahsyat, bisa tajam. Terus ya. Dia enggak biasa memuji diri sendiri, jadi agak lucu ya, agak lebay. Ya udahlah, kamu udah bisa ngelawan itu tuh. Oke guys, itu bapak tadi. Itu tuh, bapak itu. Nanti kita akan coba cari lawan di sini. Nanti kalau begitu mereka mau, kita enggak mau ya. Kita cuma mencoba aja. Kalau mereka enggak mau baru kita mau. Sekarang kita mau pulang dulu. Yang jelas kita udah kasih waktu ya buat keluarga, jangan lupa harus kasih keluarga juga waktu ya, jangan cuma main motor pergi-pergi. Ini keluarga juga anak-anak diajarin, jadi istrinya gampang ngasih izin nanti. Guys, sampai ketemu lagi, bye bye. Hai guys, kita terlalu sumringah ya, gimana tadi videonya, gimana seru. Keren, kan seru kan. Nah, jangan lupa tonton terus biar kita semangat buat karya-karya lagi ya, nggak Pak? Jangan sampai ketinggalan pokoknya. Jangan lupa teman-teman share, komen, like, dan juga subscribe channel kita sekarang juga. Jangan lupa pencet. Tanda loncengnya, itu gratis, nggak bayar. Oke? Like, love, like, love, oke? Okay? Subscribe!